Halo guys, berjumpa lagi dengan Gamer Muda. Pada video kali ini kita akan jumper Kingdom 3041, yaitu adalah jumper dari Kingdom Aliansi Black Cross ya teman-teman semua. Nah, Aliansi Black Cross ini akan jumper ke Kingdom itu ya, Kingdom 3041. Jadi kalian yang ikut project jumper dari Black Cross, ayo kalian semuanya aktif sekarang, kingdomnya muncul. Dan ini aku cek dari Aliansi Black Cross pun sudah bermigrasi semuanya ya, dan banyak sekarang yang pergi ke Kingdom 3041. Nah ini kingdomnya, ini kingdomnya 3041, nama kingdomnya Tohoku atau apalah namanya. Nah migrasi, oke, kita langsung bermigrasi aja ya, biar kita bisa berada di kingdomnya. Soalnya migrasi itu cuma dibatasi beberapa aja ya kawan-kawan semua, jadi kita tidak bisa bermigrasi kalau kotanya itu sudah penuh. Jadi buat kawan-kawan semua, kalian bisa bermigrasi ke Kingdom 3041 sekarang ya. Sekarang kalian bisa bermigrasi ke Kingdom 3041. Jangan sampai telat. Oke, karena project dari Black Cross atau White Cross atau aliansi dari familinya mereka semua sudah bermigrasi ke Kingdom 3041. Dan ini ada Kingdom 3041. Dan bagaimana keseruannya? Jangan lupa kalian di subscribe ya, karena biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten Treasure of Kingdom ini. Oke, saya sapa dulu di chat A Kingdomnya. Halo. Oke, dan ini ini adalah map dari Kingdom 3041 ya kawan-kawan semua. Dan ini adalah map Kingdom 3041. Monumennya masih barusan ya, soalnya barusan ini perkiraan 30 atau belum 30 menit Kingdom muncul ya. Oke, kita bergabung ke aliansi apa dulu? Setelah kita bergabung ke aliansi, lalu aku akan gas C8 ya. Aku mau tahu siapa saja aliansi yang berada di tab 1, tab 2, tab 3 dan powernya juga. Aku pengen tahu ya seperti apa nih suasana keseruan dari Kingdom 3041 ini dari project Black Rose. Nah soalnya ini kan kingdomnya masih baru, jadi kita tidak bisa tahu siapa rank 1, rank 2, top 1 power dapat 2, karena nanti pasti akan banyak perubahan ya, setiap detik, setiap jam, setiap menit pasti akan banyak perubahan. Oke, nah dan seperti ini kita langsung gas power aja ya. Kita gas power ke kastil level 8. Jadi kalau kita ke kastil level 8, jadi migrasi pemula kita akan hilang ya. Tapi kita bisa melihat top power, top kingdom, top kill dari aliansi kalau kastil kita sudah berada di kastil 8. Dan ini saya langsung gas pol aja, soalnya saya ingin tahu di Kingdom 3041 ini siapa sih yang langsung push power. Karena aliansi Project Jumper Indonesia pasti akan mengincar top 1 di Kingdom ini. Dan buat kawan-kawan semua, jangan lupa ya, kalian ambil ini. Nah, misi hariannya, misi utama kalian ambilnya. Nah, kalian klaim aja. Soalnya di Kingdom tujuan kalian ambil aja buat biaya kalian untuk meningkatkan power kalian ya. Jadi kalian banyak ambil yang gini. Ini seru ya, nanti di drama-drama apa yang terjadi Kingdom 3401 ini, dengan banyak senggol-senggolan dari project-project lain, kalian lihat ya teman di YouTube Gamer Muda, karena banyak project-project Indonesia yang saya akan liput dan saya akan bikin konten ya. Semoga konten saya ini bisa membuat Anda terhibur ya, daripada kalian gabut bebek kerjaan yang tidur-tiduran atau apa lagi santai-santai yang lagi rehat bekerja nonton Gamer Muda. Oke, dan terima kasih yang sudah mendukung channel saya, terima kasih, semoga rezekinya ditambahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
soalnya saya adalah gamer abal-abal, youtuber abal-abal juga, jadi saya banyak belajar dari kawan-kawan semua ya. Pasti saya akan lebih banyak belajar lagi tentang Voice of Kingdom, project-project Indonesia. Jadi kita saling sharing ilmu ya teman-teman. Kalau kalian ada yang pahami atau tanya-tanya, silakan di kolom komentar ya. Jadi tetap bisa sharing ilmu. Jadi saya jawab ya semua pertanyaan, insya Allah saya jawab. Oke. Dan ringalensinya seperti ini, yo, saya lagi sibuk bahas ngoceh, jadi saya lupa kalau tadi saya buka rank aliansi. Oke, kita lanjut ya. Ringalensinya seperti ini ya, ini. Jadi aliansi Indonesia yang mana nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Saya masih menunggu beberapa pemain Indonesia untuk datang lagi dan menghapus powernya. Soalnya kalau sekarang terbelah stok powernya atau stok aliansinya karena tidak bisa ya, soalnya ini masih baru. Dan di chat aliansinya pun, chat kingdomnya pun banyak pemain Indonesia ya. Nah, kita nyapa juga ini. Kita pura-pura nyapa aja mana. Doaku buat project-project Indonesia, semoga kalian bisa saling kompak. Saling kompak dan jangan saling menyalahkan ya. Kalau ada masalah, usahakan kalian duduk bersama dan diskusikan bersama. Jangan pakai emosi atau memfitnah sana sini, tidak baik ya. Kalau visernya atau pemainnya udah berpengalaman, akan jadi project yang besar. Contohnya Kingdom 2983, 2903, Kingdom 2945, itu adalah Kingdom project-project Indonesia yang sukses. Semoga 3041 ini akan sukses seperti para-para Kingdom Indonesia lama-lama ya. Dan terima kasih sudah menonton dari video ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya youtuber abal-abal yang ingin menghibur kalian semua. Kalau ada masukan, saran, dan kritikan, atau kalian mau membuli saya, silahkan bully aja di bawah di kolom komentar ya. Gak apa-apa, bully kek, di support kek, gak apa-apa. Nah, saya terima semuanya ya. Pasti ada orang, 1-2 orang yang tidak suka dengan saya. Pasti ada orang yang suka dengan saya. Karena orang yang hidup itu tidak akan pernah luput dari perkataan atau lisannya manusia. Terima kasih sudah menonton.